Berhasil. Aku berani menantang Aji Basa Pamungkas sekarang. Ajian Panasewu. Ibu sudah menguasai ajian itu. Aku pun harus bisa. Harus. Iya. Aku harus bisa seperti ibu. Oh ya, hampir saja lupa. Ayah mau kemana? Mencari sesuatu yang selama ini belum ayah dapatkan. Barang itu pula yang menyebabkan ayah pergi meninggalkan ibumu dan Asih yang waktu itu masih bayi. Mencari apa? Kitab. Kitab apa? Kitab Somala. Somala adalah nama dari guru ayah. Menjelang guru ayah wafat, ayah diwarisi sebuah kitab yang berisi berbagai macam ilmu kanuragan, Ajijaya Kawijayan. Tapi kitab itu hilang dan sampai sekarang ayah masih mencarinya. Ayah tidak akan pulang menemui ibumu sebelum ayah menemukan kitab itu kembali. Ayah sekarang mau kemana? Ayah punya urusan dengan seseorang untuk sementara waktu. Kalau Asih ingin bertemu dengan ayah, minta tolong saja pada Kimojo. Suruh dia memanggil ayah. Kalau urusan ayah belum selesai, ayah akan menyempatkan untuk datang, ya? Ayah! Ayah, tunggu! Ayah! Ayah pasti kesini lagi, kan? Pasti, Nek. Pasti. Ayah betul-betul membutuhkan bantuanmu untuk mendapatkan kitab ayah yang hilang itu. Asih mau berjanji pada ayah? Iya. Aku berjanji akan membantu ayah. Syukur. Ayah bangga punya anak seperti kamu. Ayah pergi dulu untuk memenuhi janji, ya. Kasihan ayah, kitab dari gurunya hilang. Aku harus membantu ayah. Aku harus mendapatkan kitab itu. Apa ya tadi nama kitab itu? Kenapa aku jadi lupa namanya? Kitab Somala. Bapak mendengarkan pembicaraan aku dengan ayahku tadi, ya? Tidak. Untuk apa mencuri pembicaraan orang lain? Itu tidak sopan. Tapi dari mana Bapak tahu nama kitab Somala? Ayahmu sedang meminta bantuanku untuk mendapatkan kitabnya kembali. Mendengar kau menyebut kitab, langsung saja aku menduga bahwa ayahmu pun meminta bantuanmu untuk mendapatkan kembali kitabnya yang hilang itu. Iya, memang benar, Pak. Ayahku juga meminta bantuanku untuk menemukan kitabnya. Lantas jawabmu apa? Menolak? Masa ayahku sendiri yang meminta, aku menolaknya? Aku akan berusaha mencarinya. Aku
Aku sudah bertekad untuk mendapatkan kitab ayahmu. Nyawaku sudah kurelakan jika terjadi apa-apa. Asal kitab ayahmu kembali. Kau mau mengorbankan nyawa demi ayahmu? Kenapa tidak? Apapun akan aku korbankan untuk ayah demi rasa cintaku kepadanya. Bagus. Memang kau anak yang berbakti. Jangan dipaksakan Jatmiko. Penyakit yang sudah sembuh nanti kamu lagi. Iya. Ini juga hanya latihan pernapasan saja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak itu? Anak Ajibasa Pamungkas? Iya. Belum. Setiap orang yang aku tanya selalu menggelengkan kepala. Untuk apa sih mencari dia? Aku akan mengajak dia bekerja sama. Loh, mana mungkin anak musuh diajak kerjasama? Jangan-jangan kamu sendiri yang termakan oleh umpan Ajibasa Pamungkas, sehingga melalui anak itu kamu akan dibuat tidak berdaya dan binasa. Ajibasa Pamungkas terkenal cerdik, licik dan banyak akalnya untuk menaklukkan lawan-lawannya. Kikala akan lihat nanti siapa yang sanggup mengalahkan Ajibasa Pamungkas melalui anaknya itu. Aku atau dia yang menang. Malampir, carilah di mana Jatmiko berada dan pemuda yang memiliki kitab itu. Ajaklah dia untuk bergabung dengan kita. Pemuda yang sakti akan lebih mudah dikalahkan oleh wanita yang cantik. Berikan pada aku seorang wanita yang cantik. Kau carilah sendiri. Banyak wanita cantik di dusun-dusun. Aku tidak akan berbuat. Aku harus bisa menemukan gadis yang disukai Arya Soma. Kau kenal siapa gadis itu? Gadis itu bernama Dian Selasi. Aku tidak tahu anak siapa dia. Tapi jika Andika bisa memberikan Dian Selasi padaku, aku jamin aku akan bisa mendapatkan kitab Somala yang Andika idam-idamkan itu. Dari mana kau tahu tentang Dian Selasi? Aku pernah melihat sendiri Arya Soma bersama seorang gadis. Setelah aku selidiki, gadis itu bernama Dian Selasi. Karena itulah, jika Andika menugaskan aku mengajak Arya Soma untuk bergabung dan mau menyerahkan kitab Somala dengan sukarela kepada Andika, Andika harus bisa memberikan Dian Selasi kepadaku. Kau bisa aku percaya? Kenapa Andika ragu? Bukankah keselamatan dan nyawaku ada di tangan Andika? Baik, akan kuusahakan gadis yang kau minta itu. Tapi sedikit saja kau sakiti dia, kau tidak akan selamat. Jangan khawatir, akan aku perlakukan gadis itu dengan manis sekali, seperti anak kecil memperlakukan bonekanya yang sangat disayanginya. Kalau berhasil, kita bebas Gerandong. Bebas bagaimana, Nek? Dian Selasi bisa kita jadikan alat untuk membebaskan kita dari cengkraman Ajibasa Pamungkas. Ada cara yang jitu yang membuat Ajibasa Pamungkas tidak berkutik pada kita. Ajibasa Pamungkas akan menggali lubang kuburnya sendiri. Berhasil.
Aku berani menantang Ajibata Pamungkas sekarang. Bagaimana kalau gelang itu berada di kaki musuhku? Mau berapa jurus ke sana? Terserah kau. Ha 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 ha!